Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend. Dan di kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi ya untuk menyelesaikan mode survival ya. Oke, kali ini saya akan coba ya dari chapter atau stack 71 ya ke stack 75 ya. Semoga sih masih kuat. Oke, di sini kita tetap pakai tim utama kita ya. Oke, langsung aja kita let's go. Kemarin kita sampai 71 masih kuat ya. 70 ya, maaf, sampai 70 ya. 66 sampai 70 itu masih lumayan ringan ya. Oke. Manyus. Beng. Deng, mantap. Oke. Bus. Beng. Des. Oke. Masih cukup aman ya, nyawa kita masih cukup aman. Manyus. Bum lagi, mantap. Oke, Wong Sung Sing Fang. Ini malah yang nggak ada suaranya malah si Ultraman Legend ya. Kayaknya beberapa HUR tuh malah setahu saya nggak ada suara mengeluarkan jurusnya ya. Karena saya pernah pakai tim HUR itu malah nggak ada suara-suara sama sekali ya ketika ngeluarin skillnya ya. Tapi kalau UR tuh malah banyak sekali yang bisa mengeluarkan suara jurusnya ya. Jadi lebih keren sih kayaknya malahan. Oke. Kita lanjut lagi 77 ini ya. Oh, 72, maaf, 72. Oke, kita langsung aja auto lagi. Oke, ada ini si Gaia ya, Ultraman Gaia. Oke. Bum. Lumayan keras ya, walaupun dia tidak bisa memberikan damage ke kita, tapi nyawanya cukup panjang dan defense-nya juga cukup tinggi kayaknya ya. Oke, ternyata sih, waduh, Chimera Berus dihajar ya, dan nyawanya sudah berkurang, waduh, harus sembuh lah. Oke, sembuh lagi, lumayan. Oke, lumayan keras ini ya si Gaia ini. Bisa menembus shield dari si Chimera Berus ya. Oke. Kena dia, mantap. Oke, let's go. Kita berarti ada di ini 72 ya. Oke, tapi ternyata waktunya mungkin terlalu lama jadi dapat bintang 2 ini. Tapi enggak masalah. Oke, kita langsung ke 73 ya. Oke. Cukup mudah malahan ini ya, yang chapter atau stack 73 malah cukup mudah ini ya. Oke, kita ke 74 ini.
Oke, biasanya yang paling lama itu yang 4-4 gini ya, 4-9 ini cukup lama karena ini ada 6 wave dan kita harus konsen ya. Kalau posisi seperti ini kita mainkan auto itu sering banget terjadi kesalahan ya. Nah kayak gini, ketika ada musuh yang di sebelah sisi sini, dia akan otomatis menyerang, tapi karena ini sudah jaraknya cukup jauh, habis ini ada musuh dari sisi lain itu kadang tidak mau menyerang ke sana ya. Biasanya kadang seperti itu ya. Jadi terkadang malah terdiam di sisi yang tadi ya, yang pas wave kedua ya. Oke. Boom, meninggal semua. Oke. Ini mau agresif ya, dia mau menyerang terus malah, atau ini mungkin sudah ada update terbaru ya, jadi AI dari karakter kita jadi lebih apa ya, lebih cerdas ya. Oke. Beku musuhnya ya. Mantap, ini wave keempat. Oke, let's go. Boom. Oke, ini kita tunggu sebentar ya. Ini wave kelima ya. Oke, nah seperti ini teman-teman ya. Oke, tapi ini mau bergerak. Oke. Biasanya nggak mau ya kadang ya. Oke, mungkin ini AI dari game ini sudah diperbaiki ya. Jadi untuk misi seperti ini pun benar-benar bisa kita tinggal auto ya. Cuma kalau saran saya sih untuk misi ini tetap jangan di auto ya, karena kita takutnya sering banget terjadi kesalahan AI-nya ya. Jadi ada musuh di sisi sebelah, dia sudah terlanjur jauh, itu nggak mau menyerang ya, dan akhirnya pertahanan si bos di tengah itu yang harusnya kita lindungi malah terbuka lebar ya. Oke. Oke, cukup mudah walaupun ini lumayan keras ya. Ini apa aja itu tadi musuhnya ya. Oh, ada kosmosnya bro. Oke, ada kosmos, dia mungkin bisa menyembuhkan ya, jadi lumayan keras makanya tadi. Oke, let's go. Yes, menang ya. Oke. Ini baru yang di 75-nya ini ya sekarang ya. Oke. Oke, let's go. Magnus. Lumayan berkurang ya nyawanya si Chimera Berus ya. Di depan dia dihajar, mungkin belum sempat keluar shield sudah dihajar duluan. Jadi tadi beberapa nyawanya berkurang cukup banyak, tapi untungnya sekarang sudah penuh lagi. Oke. Boom. Mantap. Meletus. Oke. Oke, dikit lagi. Masih tinggal dua karakter ya. Oke, ada si ini di depan, ini Gaia ya. Oh, 3 power type ya, sama di belakang 3 sky type ya. Oke. Akhirnya ya bisa menang juga. Oke, kita akan cek dulu benarkah kita sudah sampai di stack 3 itu 75 ya, kita cek dulu. Oke. Ya, 75 dan sekarang 76 ya. Jadi 75 sudah selesai, ini kita mau lanjut ke 76, tapi kita akan bikin videonya nanti di next ya, biar kontennya lebih panjang lagi ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar, ini kita ambil dulu ya, lupa saya. Bentar, apakah kita bisa menang? Yah, kalah bro, hanya sampai 2 aja. Tapi lumayan, dapat diamond.
Oke. Kita ambil dulu ini hadiah yang ini. Apakah? Oke, lumayan. Oke. Apakah ini stamina? Oke, lumayan. Oke. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.